Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN menggelar acara Sinau bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng dengan tema advokasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga berbasis agama di Kabupaten Ponorogo beberapa waktu lalu. Dihadiri oleh ribuan masyarakat, acara ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya generasi muda dalam hal persiapan kehidupan berkeluarga serta kiat-kiat dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan bahagia. Malam ini di Ponorogo kita melakukan event yang sangat strategis, Sinau bareng bersama Cak Nun, bahwa BKKBN punya visi bagaimana membangun penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas atau keluarga sejahtera. Oleh karena itu, hasil SDKI Jawa Timur itu total fertility rate-nya TFR sudah 2,1. Artinya anak yang dimiliki sudah 2. Di persoalan lain yang perlu kita lakukan adalah membangun keluarga sejahtera atau keluarga berbahagia sesuai dengan visi BKKBN. Untuk mewujudkan keluarga bahagia ini tentu perlu persiapan kehidupan berkeluarga. Persiapan kehidupan berkeluarga bagi generasi wanita remaja ini sangat penting. Pada malam hari ini kita mengundang para remaja generasi muda, hampir 10.000 orang berdiskusi, berdialog. Dialog seperti ini itu agak mengena, agak lebih pas kalau dengan Ainun Najib seperti itu. Demikian BKKBN Channel kali ini, saya Kori Pamela, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dalam BKKBN Channel selanjutnya.